Siap. Suasana pagi, teman-teman ya. Aduh, sudah ada Mang Kumis. Kumis ya, jadi pangling sendiri. Rada putih. Itu apa wae? Dikerem tadi poe. Itu ternyata saya dapat telur 9. Ternyata mungkin kami bertelur. Sabar. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Evlog. Matahari sudah mulai mengintip ya, kita lihat tuh. Itu Umi Rahmi sedang belanja, sedang beli pindang ikan mas. Seperti biasa langganan Mang Kumis teman-teman ya. Tuh kita lihat. Masih ngebul. Mantok. Ini mah pindangnya gak harus dimasak lagi teman-teman, langsung dimakan juga. Sudah matang ini. Ngebul. Coba lihat. Mantap. Sepulan. Mantul. Ini belum dibayar? Belum. Oh. Kalem, bayar, Bapak. Digesek kan dia digesek. Gesek kan dia gitu. Digesek. Tuh Mamah Maira juga teman-teman ya. Ikut-ikutan beli pindang ikan mas. Soalnya Mang Kumis ini memang sudah langganan teman-teman ya. Tuh. Siap. Suasana pagi teman-teman ya. Aduh, sudah ada Mang Kumis ini uangnya. Itu teh harga berapaan itu teh, mungkin penonton penasaran harganya teh? 252. Ada yang 10. 252. Nah, ya teh angsuran anaknya nyangakeun sadayana sing ras tuang nasi sehat teman-teman. Atur nuhun yang enggak ke Acisna nampi. Kita sarapan pagi. Ya. Aduh, mau ikut sarapan enggak? Yuk. Mau ikut sarapan? Ayo, mangga. Memang Maira mau ikut sarapan di sini? Oh iya. Mau pindang nih. Ayo kasih ke dia. Apa? Kita mau kasih makan si Moy dulu, teman-teman. Dia Moy. Nah. Ayo makan dulu. Nah, saya bawa kerupuk nih sama sambal sachet. Teman-teman ya, kita mau sarapan pagi ini ya. Tuh. Aduh. Mantap sekali. Itu kita pakai sambal sachet saja. Soalnya Umi Rahmi belum sempet nyambel ya. Tuh, kita lihat ini. Ikan pindangnya. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah di apa? Siapkan. Sudah dipotong sama si Moy. Sudah dipotong sama si Moy. Kita beli kerupuk juga dari warung untuk pelengkapnya ya. Karena tanpa kerupuk itu ada yang kurang. Betul sekali ya. Yuk, kita makan yuk. Dingin sekali teman-teman ya pagi ini. Yuk, teman-teman kita makan pakai sambal sachet. Sachet ya maksudnya. Kita porojolkeun dulu sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan sarapan pagi. Saya sudah cuci tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil moyang. Mana kerupuknya? Ini mah gak usah dimasak lagi soalnya sudah matang ya. Sudah empuk sampai tulang-tulangnya teman-teman ya. Saya mah paling suka kepalanya. Sama.
Jadi sok perebut nih. Mun aya kakak, aya abi, umi. Perebut kepala sirah, kepala sirah. Kepala ikan. Nah, teman-teman, ini pindang ikan mas buatan Kang Mang Kumis ya. Empuk sampai tulang-tulangnya tuh, kita lihat kalau tidak percaya. Empuk. Katanya bikinnya teh semalaman. Digodoknya teh jadi empuk. Jadi bikinnya 3 tahun 10 poe. Umi alhamdulillah memayu sekarang ya? Pagi-pagi itu terus lapar. Biasanya makan tuh sok siang. Mana mau terus nagi? Oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada hamba Allah dari Singapura ya. Terima kasih yang sudah ngasih hadiah ke Umi Rahmi. Tapi hadiahnya rahasia ya, Mi ya. Hadiahnya rahasia. Terima kasih banyak. Terima kasih, barokallah. Ya, semoga dilipat gandakan kebaikan. Kebaikan ibu. Oleh Allah. Semoga pada sehat, banyak rezeki, sukses. Amin. Dalam pekerjaannya. Amin. Dalam usahanya. Amin. Dilancarkan Allah. Amin. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kita mau bikin sketsa komedi bersama Ayah Arul, Mama Arul, Umi Rahmi, pokoknya mah keluarga Mang Pep dan keluarga Ayah Arul. Kita mau bikin sketsa komedi, tapi nanti tayangnya di Facebook ya. Tapi kita mau bikin dulu Facebooknya, bukan yang Facebook Mang Pep, bukan. Beda. Beda lagi nanti nama Facebooknya ya. Beda nama. Pokoknya mah mungkin teman-teman mau lihat keseruan kita, sisi lain kita, kekocakan kita, ya walaupun kita masih belajar ya, Mi ya. Walaupun tidak lucu, tapi mudah-mudahan saja sedikit menghibur ya. Nanti kita mau kita lucu kan, we. Kalau tidak lucu ya lucu-lucu sajalah. Nanti kita kabarin. Kita bikin dulu videonya. Kita bikin dulu akun Facebooknya. Sama videonya belum bikin. Kemarin juga ada 2 video di Facebook saya. Biar awet muda, biar sehat selalu. Karena sering ketawa. Tuh, barudak mulai berangkat sekolah. Barudak, kumaha, Wel? Wel. Ternyata kalau makan sepiring berdua, nikmatnya ya. Tuh. Aduh. Sekarawas. Habis. Ya? Habis. Ini mau nambah lagi? Hari ini rencana kita mau keluar. Kita mau belanja. Kemarin teh Rahmi nelpon lagi ya, ada yang kurang lagi ternyata. Nungtutan teman-teman ya, ada yang kurang. Untuk pertama kalinya Umi Rahmi belanja lagi ke pasar ya. Kita mau lihat nanti. Udah lama belanja. Aku enggak jalan-jalan. Enggak shopping. Udah lama Umi Rahmi gak shopping. Baru keluar dari rumah itu. Dari sarang. Kemarin. Baru keluar dari sarang. Patapaan. Kemarin ya? Kemarin. Benar kemarin. Gak ada uang di luar ya. Udah 2 minggu lebihnya. Umi ini. Jadi pangling sendiri, rada putih. Teka poe. Dikerem tadi poe. Dan ternyata teman-teman ya, 2 minggu Umi Rahmi itu ternyata saya dapat telur 9. Ternyata Umi Rahmi bertelur. Sabis. Emang ayam.
kerupuk sama sambalnya tong dibeja-beja menang anyuknya. Aduh, pagi-pagi ngasih anyuk. Nyesin kan. Kita lanjut. Videonya kita lanjut nanti ya. Nah, sekarang Umi Rahmi sudah siap. Kita mau keluar. Ya. Yuk, kita mau belanja teman-teman ya. Wah, si moy-moy kerakang goler. Yuk, kita berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Snack Bunda ya. Tuh, kita lihat sudah sampai di warung Snack Bunda. Nah, lokasinya berada di Simpang, teman-teman ya. Di tidak jauh dari pertigaan Simpang, Jalan Raya Sukanagara Babakan Simpang, teman-teman ya. Nah, pertigaan Simpang sebelah sana. Jadi dari pertigaan Simpang sekitar 2 menit juga atau 1 menit juga sampai ke sini ya. Tuh. Dan di sebelah sana ada kantor desa Cidadap. Yuk, kita mau lanjut belanja di sini. Komplit sekali snack-nya, ada yang asin-asin, ada yang manis-manis. Serba 15.000, serba 10.000 juga ada. Tuh. Mau yang kiloan juga ada ya. Kita mau belanja snack untuk kakak ya, Mia. Untuk kakak Rahmi. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lanjut belanja. Jadi kakaknya butuh apa ya? Butuh bawahan gitu ya. Kurang. Rok. Oh, ada kita masuk ya ke dalam yuk. Ini toko langganan ya, tuh Pak Haji. Kalau kemarin mah sama Bu Haji. Jadi kakaknya butuh apa katanya? Rok prisket sama rok buat sekolah. Prisket, prisketnya apa sih? Yang dirempel-rempel. Rempel-rempel. Aduh. Banyak rupa anak. Cewek mah. Macam-macam roge. Aduh, teman-teman, saya mah enggak tahu pokoknya. Banyak mah. Banyak namanya. Gitu we lah. Hitam. Setelah habis belanja, ternyata kita teh lapar lagi, teman-teman ya. Aduh. Kita mau bikin ini ketoprak. Ketoprak langganan ya. Kiraga dari dia. Ya kan, ya kan. Sedang jajan kupat nih, jajan kupat. Ini di belakang. Woi. Oh. Di belakang banyak yang penonton. Nah, ini dia. Diaduk dulu, diaduk dulu. Nah, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
hari sudah sore ya. Tuh Umirahmi sedang ada weung di warung. Seperti inilah suasana sore kalau di Kampung Mangkep, teman-teman ya. Tuh, ada banyak barudak yang lagi jajan di warung. Tuh. Nah, ini rumah ini enakan teman-teman ya, view-nya, dan memang warnanya juga cerah, warna biru. Biru cerah dan menghadap ke sebelah sini tuh, sebelah jalan atau sebelah gang. Enakan sekali teman-teman ya suasana sore ini. Nah, Neng. Tuh, anak-anak santri sedang main. Seperti inilah suasana sore ya, hanuten teman-temannya. Kalau suasana sore ada anak-anak yang sedang mengaji atau pulang mengaji. Umirahmi sedang nonton kayaknya ya. Mak, kalian ya? Ya, lihat sama kamu. Mohon. Tuh, sedang ngapain ini teh? Lihat video yang tadi ya, yang kemarin maksudnya ya. Tuh. Oh itu mah Ayah Arul ya. Sedang nonton Ayah Arul teman-teman ya. Wah pada kemana? Pada Uwi. Nya mangga pak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Tuh babehnya Teteh Ekok pulang dari mana tuh ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Neng. Bade dadah dulu. Ayo. Kadia. Dadah.